Nah, bagus nih. Apalagi kalau yang berencana nanti, tentunya setelah PPKM atau pandeminya udah agak surut sedikit, mau mulai menjadi konten kreator yang meliput Bondowoso dan aktivitasnya. Kasih tahu dong Mas David. Oke, okay, basicnya sih kalau misalnya kita biar pede ngobrol di depan umum, apalagi di kamera, harus prepare dulu, harus tahu mau ngomong apa. Misalnya kayak tadi Mas Givari bilang, siapa tahu nanti bisa berempat untuk yang mau ngeliput Bondowoso atau mau mempromosikan Bondowoso. Nah, harus tahu dulu nih, apa yang mau kamu promosikan. Let's say misalnya, kita kembali lagi ke Kawa Ijen. Selama ini Kawa Ijen terbagi jadi dua. Saya dulu mantan duta pariwisata di Bondowoso. Koreksi saya kalau misalnya salah, teman-teman, bahwa ketika dibagi jadi wilayah secara geografi, bahwa sebenarnya Kawa Ijen itu ada di wilayah Bondowoso yang lebih banyak. Kalau nggak salah dulu 60%, 40%-nya adalah Banyuwangi. Cuman aksesnya kan selama ini dipermudah lewat Banyuwangi, sehingga Bondowoso itu nyaris terlupakan gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ketika ngobrol di depan umum, menyampaikan itu, ya harus tahu bahwa, oh, based on data Bondowoso, bener nggak sih secara grafis, geografis, itu 60%. Wilayahnya itu punyanya Bondowoso, Kawah Ijen. Dan juga misalnya prepare lagi penampilan. Saya itu paling gak pede ketika misalnya rambut saya berantakan, Mas Givari. Makanya ketika saya siaran atau apapun itu, bahkan mau bikin instastory aja di sosial media, paling gak rambut harus proper. Nah itu, perhatikan dulu pesannya yang mau kamu sampaikan, materinya. Terus secara fisik harus sudah mulai diperhatikan, misalnya rambutnya berantakan harus disisir, segala macam yang bikin kamu pede. Booster yang bikin kamu pede. Yang ketiga, latihan-latihan dan latihan. Makanya sekarang saya sering banget ngomong sama teman-teman yang masih junior di Liputan 6. Mereka bilang, Kak, masih takut, Kak, di depan umum. Gak bisa, karena kamu sekarang kerja di SCTV, di bidang TV. Terus kamu sekarang anak milenial, kalau kamu takut di depan kamera, bohong banget. Banyak caranya adalah belajar. Simple aja, belajar dan bijak. Bikin lain, sorry, rajin-rajin nge-vlog. Itu aja sih, Mas. Jadi yang dimaksud Mas David juga ya bisa karena biasa. Lagi pula kalau kita sudah penuh dengan persiapan, udah pasti juga itu membantu ke kepercayaan diri kita kan. Kita sudah siap dengan penampilan, siap dengan materi, dan yang pasti adalah kalau bekerja di media, karena saya juga sempat bekerja di media untuk waktu yang cukup lama, jurnalistik. Nah itu kita adalah memberikan informasi yang bermanfaat, yang bagus, ada tujuannya untuk orang lain. Termasuk jika Anda yang berniat menjadi konten kreator untuk Bondowoso, itu sangat-sangat dihargai sekali. Maka jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, Anda memberikan manfaat bagi orang lain. Benar sekali. Mas David, ada yang mau ditambahkan lagi menanggapi hal yang mungkin untuk mensupport teman-teman Bondowoso untuk mereka menggiatkan diri berkonten dan menyebarkan kebaikan Bondowoso? Sebelum saya melanjutkan ke Q&A lainnya. Oke, saya sih pengen buat teman-teman yang sekarang masih stay di Bondowoso, saya dulu selalu dikasih tahu sama orang tua bahwa kamu jangan jadi katak dalam tempurung. Ketika kamu di Bondowoso, maka kamu akan tertinggal. Itu mungkin dulu ya, ketika bapak saya almarhum belum mengenal yang namanya sekarang dunia internet gitu. Cuma sekarang teman-teman yang ada di Bondowoso, jangan merasa seperti katak dalam tempurung, karena dunia itu ada di genggamanmu kalau kamu cakap digital. Mantap. Keren sekali Mas David.